Ini malam malam Arafah, besok hari Arafah. Puasa hari Arafah menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Itu puasa hari Arafah. Ini malam malam Arafah, malam dikabulkannya doa. Makmurkan. Gimana makmurin malam Arafah? Makmurin malam Arafah, sholat jamaah, zikir, baca surat Al-Ikhlas, ya, di malam Arafah dan hari Arafah 1000 kali. Banyak banget, saya nggak bisa. Ente maunya berapa kali? Nggak bisa 1000, ya ayo berapa maunya? 500, 300, 100. Baca surat Al-Ikhlas. Kalau bisa 1000 kali, ahsan. Sama baca doa Arafah. Apa doa Arafah? Doa Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadza doa Arafah. Doa hari Arafah dan doa zikir yang paling afdal yang saya ucapkan dan doa hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dianjurkan untuk dibaca, kalau bisa bacanya 1000 kali. Tapi itu zikir, kenapa disebutnya doa Arafah? Ya sebab ya dengan hajat kita dikabulkan. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di hati kita, hajat dan harapan kita, baca nih doa, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ini malam makmurkan, makmurkan, jangan lalai dari sholatul jamaah. Jangan lalai juga dari qiyamul lail, dari tahajud. Baca doa zikir akhiril lail yang semangat, dengan kehadiran hati, dengan khusyuk. Puasa untuk besoknya juga. Kemudian insyaallah subuhnya kita baca maulid di sini. Sebagaimana amalan kebiasaan ahli tarikh di hari Arafah. Sorenya asar baru kita ngumpul ta'rif. Allah bi taufiq.